Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para subscriber semua. Kali ini video di channel Operatna akan menayangkan kemeriahan dan antusias warga atau masyarakat Indonesia dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Nah, para subscriber semua, kita tonton keunikan para ibu-ibu yang berantusias untuk ikutan lomba makan kerupuk dengan cara-cara yang unik ya. Kakinya diikat agar kalau kaki diangkat kerupuk bisa turun ke bawah dan bisa dimakan. Nah, lihat kakinya tuh diikat. Nah, kalau ditarik ke atas berarti kerupuknya akan ke bawah. Kalau kaki yang diikatnya ke bawah, kerupuknya akan tinggi, jadi tidak mencapai untuk ke mulut. Nah, teman-teman, lihatlah keseruan lomba makan kerupuk dari ibu-ibu muda ya di warga masyarakat di sini untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Para subscriber semua, lihat keunikan ibu-ibu ya dengan antusiasnya merayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sekarang dirayakan pada tahun 1922 pada tanggal 17 Agustus. Nah, para subscriber semua, jangan lupa like, comment, subscribe dan tekan loncengnya atau share video ini ke teman, ke saudara atau ke media sosial yang para subscriber punya biar menjadi recommended ya buat para subscriber semua yang berada di Indonesia untuk ikut sama-sama bergembira merayakan HUT RI yang ke-77. Nah, para subscriber semua, ayo kita nonton nih, ada perlombaan yang di ini ya sama anak-anak ya, selain ibu-ibu ya anak-anak juga berpartisipasi dan sangat antusias untuk mengikuti perayaan perlombaan di hari ulang tahun RI yang ke-77 ini. Nah, ini salah satunya kita tayangkan lomba edukasi untuk motorik anak-anak anak-anak ya. Dan contohnya seperti ini, lomba membagikan tepung ya. Jadi setiap regu ada dikasih satu tepung yang beratnya tiap regu sama misalkan 1,5 kilogram atau 500 mg. Nah, setelah itu nanti dibagikan persedikit-sedikit dan untuk disampaikan dari yang depan ke yang bagian belakang sampai ke yang paling belakang. Nah, di sini di per grupnya ada yang 5, 6 orang, 7 orang, tapi diseragamkan 7 orang. Nah, nanti di ujung banyaknya tepung dikumpulkan dan di akhir acara ini nanti si tepung itu akan digram lagi berapa berkurangnya dan dari jumlah yang pertama dilombakan sampai akhirnya. Nah, yang paling relevan dengan yang pertama berat bersihnya itu tepung, nah itulah akan menjadi juaranya. Tapi jangan lupa teman-teman, di sini ada juara yang paling lucu, nanti ada juara yang lucu dan nanti kita tayangkan pembagian apresiasi juaranya. Nah, dan yang paling lucu itu tentunya yang di sini yang paling belepotan ya teman-teman. Nah, para subscriber semua, ini salah satunya kemeriahan lomba di masyarakat ya yang di partisipasi sama ibu-ibu dan anak-anak warga masyarakat setempat. Nah, ini kelucuan-kelucuan yang terjadi di saat lomba, para subscriber semua. Ini salah satu lomba yang mungkin unik ya, mungkin di tempat kalian sudah ada atau yang belum. Nah, yang belum bisa recommended ya untuk lomba-lomba buat anak-anak, juga tidak menutup kemungkinan buat para dewasa, ibu-ibu atau remaja juga bisa di tidak berbahaya. Nah, para subscriber semua ya, keunikan pada saat lomba
merayakan hari ulang tahun RI yang ke-77 ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe, dan loncengnya ditekan. Kalau perlu, share videonya ke rekan-rekan para subscriber semua atau ke media sosial yang para subscriber semua punya. Nah, kita lo tonton sampai selesai ya teman-teman, biar kita menikmati keseruan dari acara lomba-lomba seperti ini. Dan ini di sini tentunya diiringi musik juga ya, yang diiringkan dengan panggung yang ala kadarnya, sama warga juga yang bernyanyi. Warga satu persatu giliran siapa yang mau berpartisipasi untuk bernyanyi, biar tambah meriah, biar tambah seru begitu. Nah, ini lomba ini bisa buat laki-laki dan perempuan. Nah, ini salah satu keunikan lomba ibu-ibu juga atau para remaja. Nah ya, di sini lombanya cara memasukkan paku ke dalam sebuah botol. Di sini udah terbawang berapa peserta ya, 4 peserta. Nah, sebelum lomba mereka disuruh joget dulu dengan iringan musik yang sudah disediakan. Nah, baru lari untuk menghampiri botol-botol yang sudah disediakan dan memasukkan paku yang diikat dari di pinggangnya pakai tali ke dalam botol tanpa disentuh tangan. Nah, ini juaranya kalau sudah masuk, kita lari lagi ke tempat setar yang tadi tempat setar. Nah, ini termasuk juaranya seperti ini. Nah, teman-teman, itu salah satu atau sebagian cuplikan-cuplikan lomba perayaan 17 Agustus 2022 di daerah kita. Nah, teman-teman, bagaimana di daerah Anda? Silahkan komen atau balas video ini dengan uploadan-uploadan yang sama dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-77 Republik Indonesia. Nah, teman-teman, nih antusias warga tuh kelihatan banyak yang nonton, ibu-ibu, anak-anak, semua warga berkumpul. Dan ini live musiknya untuk mengiringi anak-anak lomba di perayaan 17 Agustus ini. Nah, para subscriber semua, selamat menonton. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk diingatkan kembali, like, comment, subscribe-nya ditekan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.